tadi kan udah acara fashion, nah sekarang ke aksesoris. Kalau tanpa aksesoris, aksesoris nggak lengkap kan ya. Nah, desainer aksesoris kita itu menang penghargaan sampai 3 internasional punya loh. Jadi penasaran kan siapa desainer tersebut? Check this out. Seorang desainer aksesoris asal Indonesia, Rinaldi Yunardi, sukses menyabet 3 penghargaan bergengsi di kompetisi World of Wearable Art yang diadakan di Wellington, Selandia Baru. Pada kompetisi itu, Rinaldi sukses menyisihkan 104 karya finalis dari 122 desainer yang berasal dari 13 negara. 2 karyanya yang diikuti di kompetisi tersebut meraih juara pertama untuk kategori Avant-Garde yang memenangkan Section Award, juara pertama kategori Open yang memenangkan Section Award, dan juara umum yang memenangkan The Supreme World of Wearable Art Award. Saat melakukan konferensi pers di Kembang Gula, Jakarta, Rinaldi mengatakan bahwa tali rafia merupakan bahan baku yang ringan dan dianggap cocok dengan ide untuk busananya. Tali rafia tersebut Rinaldi potong dan disusun sesuai desain miliknya. Selain itu, ia juga menggunakan kawat nyamuk dan pelapis kayu untuk penopang tali rafia. Rinaldi mengaku bahwa ia pribadi merupakan orang yang suka bereksperimen dengan bahan baku untuk busananya. Menurutnya, dalam berkarya tidak harus menggunakan bahan mahal. Tetapi, bahan baku apapun juga bisa diolah. Selamat ya untuk Rinaldi!